Apa? To take down, you already know. Get the fuck out of my face now. Yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now. Leave me on my own. I got a chance to break now. Yeah. Yo, hello boy, berjumpa lagi dengan saya di France. Bagi set, hei, baik kabarnya, baik-baik, kunci Tuhan, kalau baik-baik. Nah, oke boy, karena ada yang komentar seperti ini, bang, cuma buat story kopdar, tapi nggak pernah buat konten kopdar, ya udah, kita buatkan konten kopdar kali ini, perdana bersama Fiction Kamora, boy. Kira-kira gimana keseruannya perdana kopdar bawa Fiction Kamora ini? Tapi sebelum lanjutkan videonya, jangan suka dengan dunia, mendukung sudah 2 dan sering nonton video di channel ini, serta belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga, dan nyalakan loncengnya, agar benar-benar dipenuhi dengan motor-motor keren, boy. Nah, aku itu agak sedikit bingung, boy, ya, dengan netizen saat kita buat konten motovlog bersama Fiction Kamora. Kenapa? Karena waktu pertama kita konten motovlog itu katanya suaranya berisik, banyak suara angin, suara yang ngomong nggak jelas. Nah, mic-nya yang awalnya cuma biasa seperti ini, harga 180 ribuan kita ganti. Nah, kemudian pakai mic yang kualitasnya bagus, harganya cukup lumayan. Itu katanya suara ngomongnya terlalu kencang, suara motornya agak kedengaran. Waduh, ini yang buat aku agak heran, huh? Boy, ya. Maunya gimana gitu, pakai mic yang biasa katanya berisik suara angin, pakai mic yang bagus noise-nya teredam, katanya terlalu kenceng suara ngomongnya. Ya udah, supaya fair di konten kali ini kita cuma pakai suara dari kamera ini langsung aja, nggak pakai mic-mic-an, nanti tak translate, boy, ya, supaya kalian puas dengar suaranya Fiction Kamora, boy. Jadi yuk langsung saja kita kopdar perdana, karena sudah 7:30, kita bawa Fiction Kamora untuk perdana kopdar sebelum kita mulai obra-abri eksekusi pasang aksesoris kemarin yang kita upgrade, boy. Langsung saja kita keluar, boy. Let's go. Sudah lama ganti ban asli, boy. Dicek dulu bensinnya cukup ora, ya. Oh, cukup sih lah, cuma buat pulang balik, boy. Soalnya jarak dengan kopdarnya nggak terlalu jauh, kok. Yes? Mari ya, duluan. Duluan, bapak Iko. Oke, boy, kali ini kita kopdar bersama sekretaris MJJ. Apa, boy? Mari jalan, kalau masih nggak ada, tunggu. Oh, enggak, masih boleh, ha. Oke, boy, jadi di sini enaknya tuh kalau pakai setelan itu, kalau lewat gang orang malam-malam kayak gini, suaranya bisa pelan, boy, ya, lampunya. Lampunya kayak gini, boy, setengah lingkaran 6 bulan, yang buat miring kemarin, dan lampunya di sini kan udah KW, udah presisi, jadi lampunya ya kayak gini. Kemudian untuk bagian sektor pemesinan Fiction Kamora ini, terakhir kita buat ke jalan itu ya konten-konten sebelumnya. Nah, ini adalah kopdar perdana kita bawa Fiction Kamora dengan komunitas MJJ. Jadi kalau kalian join komunitas itu ya ada enak dan gak enaknya, boy. Enaknya itu kalian punya banyak teman, bisa sharing. Nah, tapi enaknya ya untuk kopdar kita berangkat kali ini jam tujuan, boy, ya. Dan rasanya untuk bagus, sehingga kita beranikan diri untuk membawa Fiction Kamora. Wah, ini terlalu kalem, boy. Tapi kalau kalem begini agak enak aja, boy. Kalau kita buat nge-prank gitu, ya. Buat nge-prank yang mungkin anak-anak di jalan sok jago, itu banyak, boy. Nah, itu pernah kejadian waktu itu. Cuma kayaknya nggak buat konten. Kita bagian upload standar, yang ngejarnya berugalan. Jadi, kalau kita jalan begini baru kita buka. Thank you.
motor saja. Cuma tuh orang ini. Mana? Sana sini? Di sana atau sini? Oh, sini nyerang. Nah, karena dulu juga komunitas motor, sekarang mereka sudah banjir dampak semuanya. Buat jadi lockdown-nya ya sudah seperti itulah. Kalau mundur jauh. Miring sekali. Miring sekali. Cari batu dulu. Oh boleh, sudah. Sip. Oke, lanjut ke dalam. Kita dapat lepas dulu. Yang penting sudah hadir lah. Untuk masalah lain-lain ya nanti mau lihat apa dia nomor dusta atau enggak ya. Ada ketemu ibadah di Peru. Yang penting so muncul di Kopdar. Tapi ngomong Kopdar ya cuma ini yang ada ini. Oh, kenapa dah baru sampai? Mau hari 3 malam. Alam sih. Ada ya? Kita masih di rumah kakak. Ada sampai tadi malam. 2-3 malam kata perjalanan. Anjay. Provinsi sebelah. Siap. Oh, siap, aman. Aman. 86. Saya tak kira kau bawa apa? Baby grey. Kira bawa baby. Oh. Ya putus gas dan ikut kita gara-gara gas. Putus itu malam, Dang. Oh, Rocky yang gas-gas sampai bermampus lo. Oh, coba friend kita bawa dan. Oh, cuma kerabu, bukan di bawah. Motor kontes buat harian. Oke, kita lihat. Oh, full tak pasang semua. Cuma ganti velg. Oh, stripping secabu eh. Bagaimana stripping secabu ini? Waktu itu kelas Rockies dari Teluk, boy. Cuma sekarang sudah dicabut semuanya. Enggak tahu ini perkara apa, boy. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. Apa itu? Jangan. Ujung ini makin deh. Logo lama, boy. MJJ Minasa jari-jari. Cuma satu ini yang pakai pelek rally. Nyalain tuh nyantai semua, boy. Tumpah. Mohon batak. Ih, model jale, boy. Semangat talent-talent style banget ini. Itu semangat yang ketawa-tawa kecil. Kecil di dalam bahasa rasa sana. Ning Bastar ndin tahu eh. Ning Bastar ndin tahu. Bapak biar Star Jo. Star. Ada rusak. Ding Star. Ini yang Star jarang cari. Cari tahu tembus dari mana. Cari di YouTube. Ah. Ada Star kaki bingung. Star Jo. Mana yang besar? Besar ya dah. Besar ya. Iyo. Nggak mau coba? Merah siapa lagi begini? Nana mau coba cuma mau. Masih ke bawah jangan. Jangan tinggi, masih ke bawah. Cuma kalau kita mau jadi dia. Kok? Senetral sih itu. Awas kandas ya ceper, Awas kandas.
Sama kira si tinggal. Jepul jo. Dia sempat tukar ngapain ini. Sudah seri HP. Dia sempat tukar ngapain rencana sih ini. Oh, udah jadi pulang. Iya. Iya. Iya, bingung dia ke sini. Dia pakai tangan kan. Eh, cuma mati dong. Kok langsung mati? Ya, Pak, sumpah dong, Pak. Begitu kalau sudah tamang baru, tamang lama kok. Gimana tuh, pulang Sawangan ulang? Apa? Pulang Sawangan ulang? Ya, buat teman biar mandiri. Oh. Baru mau review udah sama bukan. Iya, Kang. Stripping so cabu. Raju. Sepatunya oke. Nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. To your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. A few minutes later. Lanjut. Berantem baroku di sana dulu, guys. Jadi untuk nanti yang kurang lebih seperti itu, enggak terlalu lama. Ya penting kita semuanya sudah beres. Dan di sini rata-rata kalau hari seperti ini anak-anak komunitas motor semuanya, boy, yang ada di sini. Kalian bisa lihat anak-anak pulang kobar nongkrongnya di sini semuanya. Oke, Vixen Kamora kita bawa keluar, tapi jalannya agak lumayan. Biar dulu keluar, jalannya nggak rata. Gue takutnya kita kandas knalpotnya agak lumayan lagi nanti, boy. Takutin aja itu zonk. Anda seperti itu. Oke, boy, kita langsung aja lanjut pulang. Oke, apa mas sudah tutup? Berarti jam berapa ini? Sudah jam 11:00. Oke, dong, pergi jalan. Nanti naik pulang. Oke dah. Ini pak. Oke. Oke. Tuh, sudah kesana semua ini. Oh. Ini antar semi. Nah, ini kalau digagang, boleh turunkan volumenya supaya nggak terlalu ribut.
apalagi kalau sudah malam seperti ini, wah memang lumayan banget suara kenalpotnya berikut guys. Bandang kiri kanan kan dinding ya. Nah, inilah kalau nggak ada motor kopdar jadi cuma mungkin yang penting kehadiran ada. Ayo gas kan pulang. Oke siap nih pak. Oke boy, sekarang kita memang lagi pulang juga dan hampir-hampir lagi boy. Kalau daerah sini itu orangnya rata-rata sensitif boy, karena kenapa terlalu ribut itu baru cepat melayang boy. Kalau kiri, kalau udah keluar dari lorong, dan gas boy. Wow, udah ditinggal jauh sama bon tadi boy ya. Oh, ada yang mau galu jalan, kita kejar boy. Cuma duit doang itu ya.